Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasim. Kami berasal dari Pondok Pesantren Asifah yang berlokasi di Kampung Mekar Siliwangi, RT 1 RW 3 Desa Sukudilah, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Garut. Pondok Pesantren Asifah mengikuti kegiatan OPOP dari kategori startup. Alhamdulillah setelah itu, setelah presentasi di Hotel Pape, kami terpilih untuk magang di Pondok Pesantren Darut Tauhid yang dipimpin oleh Kiai Haji Abdullah Kintastiar. Di sana kami belajar tentang bisnis plan, manajemen bisnis, bisnis kampas, dan lain-lainnya. Kami bisa sharing dengan aktor-aktor usaha yang di sana untuk mengembangkan usaha yang bisa kami aplikasikan di Pondok Pesantren ini. Selain mendapatkan hadiah, kami juga mendapatkan pelatihan dan magang serta pendampingan khusus usaha untuk OPOP ini dari Pak Cecep Fernando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cecep Fernando, pendamping dari Pondok Pesantren Asifah Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Garut. Nah, di belakang saya ini adalah para pasukan santri putri yang biasa membungkus aneka bumbu. Membungkus aneka bumbu, terus kemudian mereka melakukan sebagian bertugas untuk menjadikan ke warung-warung terdekat. Seperti itu ya, Kak Adriana. Itu aktivitas yang dilaksanakan di Pondok Pesantren. Hadiah 25 juta, dipotong PPN 3.750.000 menjadi 21.250.000. Kami gunakan untuk pembelian alat transportasi Honda Beat lengkap dengan STNK BPKB untuk penyebaran bahan-bahan dapur ke 200 warung lebih di 7 kecamatan, serta 1 unit monitor komputer untuk penertiban administrasi, serta 1 alat komunikasi untuk hubungan antar manajer marketing dengan pengelola bahan-bahan bumbu dapur. Selanjutnya, dari hadiah tersebut kami gunakan untuk modal untuk pembelian bahan-bahan seperti bawang putih, bawang merah, dan sebagainya. Ini adalah proses sebelum pengemasan. Terima kasih kepada Bapak Gubernur Jawa Barat beserta Wakil Gubernur dan Dinas Koperasi Jawa Barat beserta UP3W yang telah menyelenggarakan OPOP 2020. Khususnya kami dari Pondok Pesantren Asifah, kami mengucapkan jazakallahu khairan.